Ya, oke. Biasa bawa berapa ekor? Bisa 6. Awas itu mobil, mobil beneran lewat. Ini mobil odong-odong ya. Aku tak bisa berkata-kata. Dia tadi bilang mau ngajak naik mobil ya, mau jalan-jalan ya. Gua enggak nyangka sampai beli mobil. Ini sengaja beli begini. Sengaja beli. Ini kan enggak murah loh. Iya. Iya kan? Mm-mm. Ini enggak dapat 100 juta ini. Lebih. Lebih kan? Waduh, waduh. Perasaannya gimana, Om? Asik enggak? Ya, mukanya nggak usah tegang-tegang gitu Om. Nah, ini orang sengaja beli beginian. Iya. Iya, anak-anak mami tuh, weh, happy ya jalan-jalannya. Jajan nggak? Mau jajan nggak? Yuk kita jajan. Lu bawa duit? Enggak. Nah, iya. Rovers Indonesia kembali cerita itu bisa untuk seksi dunianya kita bersama Mami Wong Deso. Kita sekarang lagi mau dikerjain, ada kena materi untung, udah pakai sunblock. Kita mau diajak jalan-jalan, bawa kacang, anak bulu. Kacang, kocik! Kocik! Ya, ya, lihat ini komplek perumahannya dog friendly. Dog friendly ya? Iya dong. Ini kita mau naik mobil loh. Iya, kita mau naik mobil. Mobil yang mana? Ini. Let's go. Ini mobil siapa? Gue. Lu sengaja beli mobil ini? Buat apa? Buat anak-anak gue. Buat bawa jalan anjing loh. Let's go. Eh, kocik, naik dulu, hap. Ini aman. Aman dong. Gila, mobil listrik ini. Lu beli buat buat bawa anak-anak. Ayo, ayo, kacang. Dia udah tahu dia gitu. Udah tahu, udah ngerti. Anjir, baterainya baik bener. Eh, serius. Coba lu mundurin dulu. Ah, gak percaya amat lu. Bye. Ya, oke. Biasa bawa berapa ekor? Bisa 6. Awas itu mobil, mobil beneran lewat. Ini mobil odong-odong ya. Ini. Gua naik. Iya, masuk, masuk, masuk. Mau nyetir enggak, Om? Oke. Ini enggak ada seat belt-nya. Enggak ada. Mau usah pakai helm. Enggak usah. Yuk, kita lagi mau lihat show unit ya. Om mau beli yang mana rumahnya? Ini kita ada cluster yang warna blue, red, yellow, yang mana namanya? Aku tak bisa berkata-kata. Dia tadi bilang mau ngajak naik mobil ya, mau jalan-jalan ya. Gua enggak nyangka sampai beli mobil. Ini sengaja beli begini. Sengaja beli. Ini kan enggak murah loh. Iya. Iya kan? Mm-mm. Ini enggak dapat 100 juta ini. Lebih. Lebih kan? Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Bare cewek. Yuk, let's go. Kita jelong-jelong. Apaan ini? Aduh. Eh, lu munyut lu. Oh ya. Ini mah Lihat ya. Kita mau culik Om Bobby. Ye! Nah, ini anak-anaknya nih di sini di belakang. Wah, seneng banget dia. Dia sudah terbiasa. Udah terbiasa. Udah terbiasa lihat. Udah biasa punya mami gila. Ini bukan punya komplek, ini mobil. Bukan, itu yang punya komplek. Sengaja lu beli gitu, itu punya komplek tuh, lihat tuh. Punya komplek, komplek juga punya mobil sendiri. Yuk. Ya. Ini mobil gue. Sengaja lu beli mobil beginian? Iya. Aduh, sorry. Om, nyetir Om. Biar gue yang nge-vlog aja, udah. Oke, oke. Nah, ini Om Bobby mau nyetir, ya. Aduh, kita bajak dulu. Gila. Guys, kita bajak handphonenya Om Bobby. Nah, dia mau jadi drivernya dulu. Ayo, langsung jalan aja, Om. Iya, yeah, jalan aja. Oh, jauh banget itu. Iya. Yeah. Nah, nih guys. Gimana perasaannya? Waduh, waduh. Perasaannya gimana, Om? Asik nggak? Ngeri banget. Mukanya nggak usah tegang-tegang gitu, Om. Nah, ini orang sengaja beli beginian. Iya. Iya, anak-anak mami tuh, weh, happy ya jalan-jalannya. Happy ya. Apalagi disetirin sama Om Bobby. Yuk, kita mau kemana, Om? Nggak tahu. Ini sih orang gila gue bilang ya. Kenapa ya gue bilang gila? Ini pertama mobil nggak murah ya. Jadi lu beli cuma buat ngajak jalan-jalan anjing lu doang? Iya, buat ajak anak-anak gue aja. Jalan-jalan pagi. Yo, let's go. Wah. Oke, guys, pokoknya kalian jangan
sampai di skip videonya karena kita bakalan ngejalan-jalan nih ya. Habis itu Mami mau suruh Om Bobby masak ya. Belum pernah kan ngeliat Om Bobby masak kan? Hanya di channelnya Om Bobby ada maminya. Oke, stay tune terus nih, kita jalan-jalan terus. Ye, ini danaunya Om di sini nih. Ya, danau bagus. Nah, ini danaunya nih Om. Mobil enggak bakal terbalik gitu. Enggak. Aman. Pokoknya ini aman. Tuh, ini danaunya. Dan ini nah. Oke. Okay. Ini enggak ditangkap polisi? Enggak. Kita kemana ini? Keluar aja situ. Sini. Hah? Di mana? Sini. Ini kan? Iya, tamu. Eh, jalan-jalan aja jalan. Orang udah tahu gue. Ya. Aduh. Ini gimana sih nih? Balikin. Keluar ada ngeri beloknya. Aman. Ini gimana kita nih? Ke kiri. Gak ada. Ada. Ada sini nih. Saya ini jauh bener. Ya ampun, saya ini jawabannya di bawah situ. Ya namanya juga kan mobilnya ini. Tapi ini mobil nggak boleh pakai jalan raya ini. Gue masuk mall loh di sini loh. Nggak boleh. Ini gue masuk mall loh. Masuk pasar juga. Ini mobil ini. Ini nggak boleh. Kadang gue vale. Vale. Yuk guys. Tuh, saingan tuh. Saingan kita ya. Oke. Jadi gue nyerah, karena menurut gue ini gak boleh di jalan raya, cuma ini memang orang gila ini. Lihat ya, orang gila beneran. Udah kita pulang ya. Hei, jangan! Pulang lah, udah pulang lah. Ya. Yuk, kemon. Udah biasa dia, anjing-anjing udah pada biasa gitu. Ini si mata katarak. Sembarangan mata deh. Biru. Mata biru, ini darah biru, ayo cepetan jalan. Iya, oke. Kita jajan nggak? Mau jajan nggak? Yuk kita jajan. Lu bawa duit? Enggak. Lah iya. Bayar. Oh pakai handphone. Oh iya. Handphone gua nggak ada duitnya di situ. Ada, ini ada. Oh, iya. Nyampe juga di rumah. Kebayang nggak sih pakai mobil kayak begini lihat tuh. Ini bukan mobil ini. Ya kan? Bom-bom kar ini. Bom-bom kar. Dia sengaja beli. Jadi sengaja beli mobil beginian buat jalan-jalan selama COVID. Lu kebayang nggak sih ini orang nih? Ya. Mobil kayak gini nggak ada safety-nya. Ini ngeri banget ini. Dia sedang sekali deh buat bawa jalan anjing-anjingnya. Ya. Iya, kita bener. Lanjut di vlog lain kali ya. Iya benar. Ya, yuk bener. Kita jalan-jalan lagi. Let's go.